Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Jumpa lagi di channel Gibran Hafid. Kali ini kita akan membahas mata uang negara paling rendah di dunia. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Enam negara dengan mata uang terendah di dunia versi Gibran Hafid Channel. Tinggi rendahnya nilai tukar mata uang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, dan itu sebabnya semakin maju suatu negara tidak menjamin nilai tukar uangnya semakin tinggi. Berikut adalah 6 negara dengan mata uang paling rendah di dunia. Nomor 1, negara Venezuela dengan mata uang Bolivar. 1 dolar AS sama dengan 441,700 Bolivar dengan kode mata uang VEF. Nomor 2 adalah negara Iran, Rial. 1 dolar AS sama dengan 42.250 Rial dengan kode mata uang IRR. Nomor 3, Vietnam Dong. 1 dolar AS sama dengan 22.693 Dong dengan kode mata uang VND. Nomor 4 adalah Indonesia, Rupiah. 1 dolar AS sama dengan 14.526 rupiah dengan kode mata uang IDR. Nomor 5, Kamboja, Riel. 1 dolar AS sama dengan 4.069,16 Riel dengan kode mata uang KHR. Nomor 6 adalah Leone, Sierra Leone, negara di bagian Afrika. 1 dolar AS sama dengan 11.122 SLL dengan kode mata uang SLL. Demikian pembahasan kali ini dengan negara mata uang terendah yang didominasi oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda negara-negara tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Terima kasih sudah menonton video ini.